Desa Tondongkura, Kecamatan Tondong Talasa mengembangkan desa wisata. Kepala Desa Tondongkura Ikhlas menyampaikan, desanya menawarkan sejumlah destinasi bagi pengunjung. Air terjun, balon udara dengeng, Bukit Capuko dan Bukit Cinta. Hadirnya desa wisata ini, lanjut Ikhlas, selaras dengan program Kementerian Pariwisata, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Pangkep dan Desa Tondongkura. Kedepan lanjutnya, desa wisata akan melibatkan masyarakat dalam kegiatan wisata, termasuk menjadi pemandu untuk memberikan edukasi kepada wisatawan terkait lingkungan. Selain keindahan alamnya, Desa Tondongkura diberkahi tanah yang subur untuk pertanian, mayoritas warganya bertani dan berkebun cengkeh, sayuran dan buah-buahan. Wisata yang akan kami kemas dan jual ke depan itu memang benar-benar terkait konsep desa wisata dalam arti yang sebenarnya. Jadi ini kami selaraskan program dari Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Bupati Pangkep yang kami sinkronkan dengan visi-misi kami di Desa Tondongkura untuk bagaimana membangun wisata yang berbasis desa wisata dalam arti yang sebenarnya. Kedepan kami akan menjual hal-hal yang bersifat kearifan lokal masyarakat sini. Ada juga yang bersifat konservasi, yakni terkait burung yang ada di sini, flora faunanya, pohon-pohon yang ada di sekitar. Jadi paket-paket wisata yang akan kami tawarkan juga itu ke depan terkait dengan KPH Bulu Saraun dan BKSD Sulawesi Selatan. Jadi ini paket wisata ini adalah hasil kolaborasi dari pemerintah Desa Tondongkura dengan KPH Bulu Saraun dengan BKSD Sulawesi Selatan untuk bagaimana kami menciptakan satu konsep yang dimana semua bisa bekerja dalam satu tempat tapi dapat menghasilkan nilai-nilai uang tentunya untuk kesejahteraan desa dan untuk masyarakat desa. Terkait destinasi wisata yang sudah ada di Desa Tondongkura ini ada beberapa seperti air terjun, ada balon udara dengeng, ada Bukit Capuko, ada Bukit Cinta, dan di sini kami hadirkan lagi Bukit Tondong Karube namanya, tapi ke depan akan menyusun konsep desa wisata di mana semua masyarakat sekitar akan terlibat dalam kegiatan wisata. Mereka akan menjadi pemandu wisata dan tentunya akan diberikan bimbingan teknis bagaimana memberikan edukasi kepada wisatawan terkait dengan lingkungan atau ekologi di wilayah Desa Tondongkura ini. Tentu, memang fokus kami adalah bagaimana warga ini terberdayakan. Jadi apa yang menjadi kebiasaan sehari-harinya, kehidupan sehari-harinya, itulah yang akan kami kemas menjadi satu bingkai wisata untuk dijual. Jadi masyarakat punya peran aktif dan partisipatif dalam kegiatan desa wisata kami ke depan. Insya Allah. Desa wisata Tondongkura diresmikan oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Nalogau di Desa Tondongkura Selasa 27 September 2022. Kehadiran desa wisata ini, kata MIL, menawarkan wisata keindahan alam, baik hutan, sungai, air terjun, dan pertanian. Ia berharap agar Pemdes dan masyarakat bekerja sama mengembangkan kearifan lokal. Ditambah lagi, desa ini dilalui jalan poros yang menghubungkan Pangkep Baru dan Bone. Pemkab Pangkep lanjutnya mendukung dengan memperbaiki akses menuju desa wisata Tondongkura serta memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menjadi pemandu wisata. Jadi kegiatan hari ini adalah peresmian desa wisata khususnya di Desa Tondongkura. Kita bisa melihat targetnya untuk pengelolaan alam yang ada di Desa Tondongkura ini, hutannya, sungainya, dan juga keindahan alam yang ada di desa ini. Yang dimana kita targetkan dari pengelolaan desa ini, kita, Pak Desa dan juga masyarakat bekerja sama memperlihatkan kearifan lokal yang ada di desa ini, karena tidak dipungkiri sekarang jalan poros Kecamatan Tondong Talasa itu menjadi jalan poros yang menghubungkan Pangkep Baru dan Bone. Inilah yang saya pikir ada potensi yang harus diambil oleh masyarakat, dan Pak Desa melihat potensi tersebut dan juga dari beberapa desa yang ada di Tondong Talasa bekerja sama bagaimana bisa menghidupkan wisata di Kecamatan Tondong Talasa ini. Jadi kalau kami menganggarkan kegiatan-kegiatan untuk pariwisata, salah satunya sama seperti Pak Kadis Pariwisata Provinsi, kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok pemuda untuk bagaimana mengelola wisata yang ada di wilayahnya.
dan juga kita support bagaimana aksesibilitas jalanan untuk mengarah ke tempat wisata tersebut itu ada. Nah ya, jangan sampai jalanannya jelek, ya mungkin kan orang juga tidak mau datang ke situ. Jadi kalau target saya, intinya ya targetnya semua desa yang ada di Pangkep itu bisa menjadi desa wisata. Nah, maka dari itu memang saya sudah menyampaikan melalui Dispemdes agar bagaimana pengelolaan anggaran ADD dan DD yang ada di desa ini bisa juga dialihkan sedikit untuk bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya masing-masing seperti itu. Peresmian Desa Wisata Tondongkura ditandai dengan Tondongkura Kultur Festival, penghijauan bersama KPH Bulusaraung, pelepasan burung endemik Sulawesi Selatan bersama BBKSDA Sulawesi Selatan, baksos pelayanan kesehatan masyarakat, sunatan massal, pembersihan karang gigi, UMKM Days, dan workshop gula aren. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.